luar biasa Andika. Bisa bukersi saja tadi oleh Paolo Maldini. Kembali Rajesh di sana. Tidak terarah saudara Rajesh. Kembali dibayang-bayangnya oleh saudara Firman di sana. Luar biasa saudara Rajesh. Tidak mampu dikejar tadi saudara Rajesh. Jadi lemparan ke dalam. Firman yang dituju berbahaya saudara-saudara. Tidak terarah tadi saudara Firman. Kembali terjadi perebutan bola sektor kanan lapangan. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Ajis. Umpan lambung. Tidak terarah saudara. Kentangan keras dari Andika. Masih jauh dari sasaran. Bola-bola malaria. Masih terjadi kemenangan panjang. Di daerah pertahanan. Timbul pada FC. Hampir saja saudara-saudara. Penjaga gawang tangguh ini masih bisa menyelamatkan gawangnya. Kembali Van Jaya, satu saja tidak terarah. Ijam. Timbul pada FC saudara Ijam. Bersama dengan Yuda, masih Yuda. Berbahaya saudara-saudara. Lebih dekat dengan pendirian saudara Firman. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Salah satu barisan pertahanan Al-Fatih. Sehingga terjadi tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal. Kita saksikan apakah tim Panah FC mampu mengubah kedudukan melalui eksekusi tendangan bebas ataukah sebaliknya. 2-3 hingga 4 punggawa-punggawa tim Panah FC sudah berada di area titik putih dari Al-Fatih FC. Kita saksikan berbahaya. Sentuhan dari Yuda. Masih Paolo Maldini berbahaya. Di heading saja tadi oleh Van Jaya. Masih Van Jaya. Al-Fatih FC kerjasama dengan Bima Sakti. Masih Bima Sakti di sana. Salah satu pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2000-an kemarin. Kembali Rajen. Berbahaya umpan lambung jauh ke depan. Masih jauh di perputaran bola utara di sana. Aziz kerjasama dengan Yuda. Masih timbul Panah FC mengasih bola Yuda. Mencari-cari kawan. Di sana ada saudara Evan. Tidak terarah. Kimion. Luar biasa Kimion ini. Tidak terarah tadi kembali Yuda. Kerjasama dengan Ijam. Di sana masih saudara Ijam. Mencari-cari kawan. Paolo Maldini yang dituju petarik-petarik. Ijam. Masih Ijam luar biasa melewati. Ijam. Kerjasama dengan Aziz. Aziz. Oh terlalu lama tadi saudara Aziz berbahaya. Moses di sana. Masih Moses. Fadel yang dituju. Fadel berbahaya. Skema serangan balik yang dibangun oleh anak-anak Al-Fatih FC belum mampu menyelesaikan tugas mereka dengan sempurna. Luar biasa. Kembali ke supporter. Mana pendukungnya tim Panah FC? Luar biasa. Mana pendukungnya Al-Fatih FC? Luar biasa. Di sana ada Yuda umpan tarik kepada Paolo Maldini. Luar biasa umpan cinta segitiga yang tidak terarah tadi saudara Ijam. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Al-Fatih FC. Bima Sakti sudah dilakukan Rano Karno yang dituju. Rano Karno umpan lambung. Berbahaya saudara. Luar biasa topak kapu dari penjaga gawang. Apa yang terjadi? Pelanggaran wasit. Pergantian pemain dari tim Panah FC, saudara Aziz keluar masuk nomor punggung 13, Ardi. Luar biasa topak kapu dari penjaga gawang. Tim Panah FC tadi menyelamatkan gawangnya. Kembali disapu bersih saja oleh Rano karena tidak terarah tadi. Lagi-lagi terjadi perebutan bola di sektor kiri lapangan juga. Ibu Panah FC menguasai bola, masih Yuda mencari-cari kawan kecemasan dengan Ijam di sana. Masih Ijam luar biasa. Ardi sentuhan pertama pemain berarti. Tendangan keras tadi masih jauh dari sasaran saudara Ijam. Kolaborasi sempurna dengan saudara Ardi. Ardi timbul Panah FC umpan tarik pada Ijam. Masih Ijam mencari-cari kawan Ijam. Umpan lagi Paolo Maldini yang dituju. Masih Paolo Maldini berbahaya saudara. Kita diberi ruang tadi oleh saudara Rano Karno. Kembali Bima Sakti. Bima Sakti. Kandas lagi saudara-saudara. Fadel di sana. Nampaknya saudara Fadel. Sudah dilakukan bola lebih dekat kepada penjaga gawang tim Panah FC Firman. Umpan lambung berbahaya saudara-saudara. Luar biasa aksi pendekar dari penjaga gawang Al-Fatih FC. Mampu menyelamatkan gawangnya saudara-saudara. Paolo Maldini
Cari cari kawan Paulo Maldini, masih Paulo Maldini, umpan tarik. Kandas lagi saudara-saudara, kembali Van Jaya di sana kerjasama dengan Borges, masih Borges mencari-cari kawan Borges, umpan tarik kepada Rano, kapten kesebelasan Andika di sana, Borges berbahaya, Van Dijk, bola meluah, kerjasama dengan Andika, masih Andika mencari-cari kawan Andika, berbahaya, lagi tendangan masih jauh di atas sasaran saudara-saudara, kembali bola meluah, cari meluah hari ini. Di sini mencari-cari kawan sama dengan Irfan, masih Irfan mencoba melakukan penekanan, lepas sentuh kiri apa, oh tidak mampu melewati Van Jaya tadi, membentur saja terjadi lemparan ke dalam untuk timbul pada FC Paulo Maldini, sudah dilakukan, sudah yang dituju, diambil oleh dua pemain sekaligus, tidak diberi ruang tadi, saudara-saudara Yuda kembali timbul pada FC menguasai bola Paulo Maldini, berbahaya terobosan kepada Irfan, masih Irfan mencari-cari kawan, Ardi maksudnya, oh tidak terarah. Kembali Fadel di sana, luar biasa Fadel, umpan terobosan berbahaya. Borges, lagi-lagi, tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna saudara Borges. Kembali tendangannya menepis di sisi kanan gawang dari tim Bupana FC. Apa yang terjadi? Panjang dari Mesir yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Pertanda kick off babak pertama telah usai dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 0-0 guys. Untuk diketahui oleh pecinta dan pecandu bola mini yang sempat hadir pada sore hari ini, bahwa center back dari Al-Fatih ini adalah Kim Yong, pemain yang sengaja ditransfer dengan nilai yang fantastik dari negara samurai. Inilah dia Kim Yong. Sementara dari tim Bupana FC, kapten kesebelasan, pemain yang dihadirkan dari Singapura, Raite Rendaran Bunggu. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan kick off babak kedua segera dimulai. Dibiarkan begitu saja oleh barisan pertahanan tim Bupana FC, terjadi tendangan gawang. Sudah dilakukan, jatuh di sektor kiri lapangan, Arti yang dituju bersama dengan Sari, umpan tarik masuknya Sari, berbahaya. Hampir saja, oh masih terjadi kemenut. Negara pertahanan tim Bupana FC, Fadel Zena diapit oleh dua pemain sekaligus. Apa yang terjadi? FC sudah berada di area titik putih. Tim Bupana FC sudah dilakukan membentur saja tadi. Kembali Fadel, terobosan berbahaya, disapu bersih saja oleh Paulo Maldini. Kembali Ijam, masih saudara Ijam mencari-cari kawan, umpan lambung jauh ke depan saudara Ijam. Irfan yang dituju, di heading saja tadi tidak terarah saudara-saudara. Kembali Fadel di sini, Al-Fatih FC, Fadel lagi-lagi kandas saudara Fadel Yuda, berbahaya saudara-saudara. Irfan di sana, masih Irfan mencari-cari kawan saudara Irfan kesama dengan Yuda. Oh, terlalu lempar tadi saudara Irfan, terlalu lempar, luar biasa. Iya, Ali Merah, itulah dia yang memiliki ciri khas pada rambutnya, Ali Merah. Kembali ke lapangan pertandingan, Ijam di sana, tim Bupana FC menguasai bola. Ijam kerjasama dengan Paulo Maldini, berbahaya, Irfan yang dituju, masih Ijam mencari-cari kawan. Ijam otak-atik bola sektor tengah lapangan, Paulo Maldini yang dituju, Paulo Maldini, oh tidak mampu melewati Van Jaya tadi. Kembali Ijam, kolaborasi yang sempurna dengan Paulo Maldini, masih Paulo Maldini, umpan lambung, oh tidak terarah tadi. Kembali terjadi perebutan bola sektor kiri lapangan, dipayang-payangi oleh Raite Rendaran Bunggu. Kembali Andika di sana, Al-Fatih FC menguasai bola. Andika melewati berbahaya saudara-saudara. Andika! Oh, tendangan yang masih lemah saudara-saudara, dengan mudah ditangkap oleh penjaga gawang tim Bupana FC. Kembali terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan, apa yang terjadi? Ada sedikit gerakan tanpa Maldini. Sudah dilakukan, berbahaya saudara-saudara, jatuh di sektor pertahanan. Dihenti saja oleh Yuda. Luar biasa tindakan penyelamatan tadi, masih berbahaya. Terjadi kemenut panjang di daerah pertahanan tim Bupana FC.
Al-Fatih maksudnya, oh kembali si Kemas serangan kembali yang dipanggil oleh Al-Fatih AFC, Al-Ali Merah maksudnya. Masih, Bima Sakti. Oh, tendangan keras tadi masih membentur Saudara Sarif. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Al-Fatih AFC, Kinyo. Masih Kinyo, Kinyo, Kinyo. Oh, Fanjaya, Ali Merah yang tertuju, apa yang terjadi? Oh, Fanjaya, ya, silim pola Fanjaya, luar biasa. Kembali terjadi lemparan ke dalam, Yuda yang tertuju, disapu persis saja oleh Fanjaya. Jatuh di sektor pertahanan tim Panasih, kembali terjadi perebutan bola utara, Yuda di sana. Lagi-lagi tidak mampu melewati saudara Fanjaya. Kembali Ali Merah. Ali Merah, oh luar biasa, Ali Merah jalan kerjasama dengan Rano, Rano. Oh terlalu lama tadi rupanya Rano kembali. Rano, Ali Merah yang dituju, masih Ali Merah, luar biasa. Skill individu dari Ali Merah, oh disapu bersih saja oleh saudara Sarif. Kembali, oh sapu bersih tadi oleh Kimio. Bola. Di sana sudah dilakukan Paulo Martini, disapu bersih saja oleh Kim Yon. Kembali terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Ali Merah, inilah Ali Merah, masih Ali Merah mencari-cari kawan. Umpan tarik kepada Fanjaya, masih Al-Fatih. Oh Fanjaya, luar biasa gerakan dari Fanjaya tadi. Kembali disapu bersih saja oleh Sarif. Terjadi perebutan bola utara, Irfan yang dituju, masih Irfan. Irfan dibayang-bayangin oleh pemain sekaligus Irfan, tidak mampu melewati Rano Karno tadi. Kembali Rano, Rano Karno terlalu lama. Ayah Andika yang dituju, kembali Ali Merah. Ali Merah, Ali Merah, oh, oh. Tidak mampu melewati tiga pemain sekaligus Ali Merah. Kembali, di sana ada Andika Bima Sakti maksudnya, disapu bersih saja. Lemparan ke dalam rupa-rupanya untuk Al-Fatih FC. Saudara Fanjaya di sana. Fanjaya, Ali Merah yang dituju, masih Ali Merah. Umpan dari kepada Fanjaya. Oh, tidak mampu melewati tadi saudara Firman. Kembali juga umpan lambung jauh ke depan bebaya. Irfan yang dituju, Irfan. Oh, disapu bersih saja oleh Kim Yong tadi saudara-saudara. Kembali di-heading saja oleh Ijab. Masih terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Andika tidak mampu mengejar tadi saudara Andika. Kembali lempar ke dalam Ardi yang dituju, masih Ardi, luar biasa. Ardi tim Bupan FC, umpan jauh ke depan. Raiter dan Nandungu yang dituju, tidak mampu mengejar. Wasit-wasit pergantian pemain dari Al-Fatih FC. Bima Sakti ditarik keluar, masuk Oki nomor punggung 27, Oki Prasetyo. Kembali terjadi tendangan gawang, sudah dilakukan tadi Rajen kerjasama dengan Andika di sana. Masih Andika mencari-cari kawan, terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan, tidak mampu melewati saudara Yuda. Kembali Rajen, Al-Fatih mengusir bola. Oh, Oke Prasetyo, sentuhan pertama dari pemain yang bermasuk, umpan lambung jauh ke depan, berbahaya, di heading saja tadi oleh Paulo Martini. Kembali Yuda, terjadi perebutan bola di sana. Firman yang dituju berbahaya, mencoba melakukan penekanan, masih Firman melewati. Disapu bersih saja tadi oleh saudara Rajen. Kembali Fadel, Fadel di sini mencari-cari kawan saudara Fadel. Kerja sama dengan Andika, masih Andika mencari-cari kawan Andika. Dibayang-bayang oleh saudara Yuda, berbahaya melewati, umpan tarik. Andas lagi saudara-saudara. Kembali Rano kerja sama dengan Rajen. Rajen berbahaya, Oke Prasetyo di sana. Oke Prasetyo, membentur tadi saudara Sarif. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Al-Fatih FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, tidak terarah tadi saudara Fadel. Kembali tim Bupana FC menguasai bola. Fadel tadi disapu bersih lewat aksi pendekan dari Fanjaya. Kembali tim Bupana FC menguasai bola juga di sana. Umpan jauh ke depan di sana ada Paulo Martini, tidak mampu. Lagi-lagi Fanjaya, pemain yang sangat gesit sekali saudara Fanjaya. Lagi-lagi Fanjaya. Sana ada Rano Karno, kapten kesebelasan dari Al-Fatih, umpan jauh ke depan. Tidak terarah tadi, saudara Rano Karno, Sarif. Umpan jauh kepada Yuda. Masih Yuda, Ijan yang dituju. Pelanggaran rupa-rupanya saudara Rano. Kapten kesebelasan. Tim Bupana FC! Luar biasa, sama-sama ibu saudara-saudara. Kembali ke lapangan pertandingan.
Oh, ternyata ke panggung Abu Afan, kau pendukung tim Bupana, re. Luar biasa, ya Abu Afan sudah melambaikan tangan. Ayo nefah administrasi Abu Afan. Baik, saudara-saudara, kita kembali ke laporan pertandingan. Di sana ada Sari Paulo Maldini maksudnya. Disapu bersih, dihenting saja oleh Firman. Kembali Kim Yon. Masih Kim Yon, mencari-cari kawan. Ali Merah. Itulah dia Ali Merah. Main berpostur jumbo Ali Merah. Kim Yon, berbahaya saudara-saudara. Tidak terarah tadi, kembali terjadi perebutan bola senter tengah lapangan. Disapu bersih saja oleh Van Jaya. Kembali Ijam. Masih Ijam, melewati Ali Merah. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola satu kali lapangan. Apa yang terjadi? Oh, pelanggaran rupa-rupanya. Kaki di kepala, kepala di kaki rupa-rupanya. Saudara Kim Yong rupa, oh Kim Yong rupa-rupanya. Saudara Kim Yong ini diberikan hadiah kartu kuning oleh wasit yang memimpin pertandingan. Karena dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang berbahaya tadi, saudara Kim Yon, terjadi tendangan bebas untuk tim Bupana FC. Paulo Maldini sudah dilakukan jauh ke depan, berbahaya saudara. Lagi-lagi Panjaya kembali tidak terarah tadi, saudara Oki Prasetyo, pelanggaran rupa-rupanya. Saudara Fadel, lagi-lagi terjadi tendangan bebas untuk tim Bupana FC. Sektor tengah lapangan Yuda. Sudah dilakukan jauh ke depan. Disapu bersih oleh Kim Yon. Tidak terarah di sana. Kembali terjadi perebutan bola sektor kanan lapangan. Ali Merah. Ali Merah dibayang-bayangi tadi oleh Paulo Maldini. Oh, membenter tadi. Kembali terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Oki Prasetyo, masih Al-Fatih mengusir bola. Oki Prasetyo, luar biasa, skill individu Oki Prasetyo. Dibayang-bayang oleh Ijam, tidak mampu melewati tadi. Kembali Arti di sana, umpan sesuai kepada Yuda. Umpan lambung jauh ke depan, lagi-lagi Van Jaya. Ali Merah di sana, Ali Merah, terobosan masuknya. Membentur kaki Yuda tadi Ali Merah, lagi-lagi Ali Merah. Ali Merah luar biasa, dan sama dengan Oki Prasetyo. Masih Oki Prasetyo, mencari-cari kawan, Oki Prasetyo. Terlalu lama rupa-rupanya. Firman di sana bersama dengan Ijam, berbahaya saudara-saudara. Ijam, Ijam, masih Ijam, berbahaya. Tidak jauh ke depan, berbahaya. Fatal yang dituju, masih terjadi kemenung panjang di daerah pertahanan tim Bupana FC. Ali Merah, masih Van Jaya FC, berbahaya. Tidak mampu melewati Sarif tadi. Lagi-lagi kandas serangan dibangun oleh Al-Fatih FC. Kembali Ijam, berbahaya saudara-saudara. Irfan, skama serangan balik yang dibangun oleh tim FC. Irfan di sana, Irfan, umpan jauh. Firman yang dituju maksudnya. Lagi-lagi kandas Panjaya. Panjaya harus jatuh bangun menyelamatkan barisan pertahanan dari Al-Fatih FC. Kembali berbahaya, Andika melewati tadi, berbahaya. Fadelho, salah pengertian, miskomunikasi antara Fadel dengan Andika saudara-saudara. Kembali setelah serangan balik, oh, lagi-lagi kandas saudara-saudara. Kembali Al-Fatih mengusir bola. Fadel di sana bersama dengan Andika, masih Andika, Andika, Andika bisa serangan, Andika tendangan keras tadi tidak mampu melewati saudara Sarif. Kembali masih Al-Fatih, saudara Rajen, Rajen diheading saja oleh Yuda. Kembali terjadi perebutan bola utara, berbahaya. Oke, Prasetyo di sana. Kandas saudara-saudara, disapu bersih saja tadi oleh Paulo Maldini. Al-Fatih FC, Raja Kim Yon yang dituju, masih Kim Yon. Oh, Kim Yon umpan jauh ke depan. Kim Yon, Ali Merah di sana. Ali Merah umpan dari kepada Fadel, masih Fadel. Al-Fatih FC menguasai bola jauh ke depan, tidak terarah tadi saudara Fadel. Kembali tim Bupana FC menguasai bola. Irfan bersama dengan Ijam di sana, masih Ijam. Firman yang dituju, berbahaya saudara-saudara. Firman, bola Maldo, bola Maldo. Saudara Panjaya, Ali Merah, Ali Merah, masih Ali Merah. Terlalu lama tadi saudara Ali Merah. Kembali Yuda bersama dengan Ijam, masih Ijam, mencari-cari kawan di sektor tengah lapangan. Ijam, masih Ijam, tidak mampu melewati tadi Ijam. Umpan jauh Paulo Maldini yang dituju, masih Paulo Maldini. Yuda bersama dengan Ijam, Ijam mencari-cari kawan, berbahaya saudara-saudara. Arti mencoba melakukan penekanan sektor kanan apa, berbahaya. Luar biasa, jatuh dalam pelukan mesra penjaga gawang Al-Fatih FC. Kembali Oki Prasetyo, Oki Prasetyo umpan terobosan, berbahaya. Luar biasa penjaga gawang tim Bupana FC. Kembali Oki Prasetyo, Fadel, Fadel.
karena saudara-saudara, serangan yang dibangun oleh anak-anak Al-Fatih FC. Sentuhan dari saudara Fatih masih bisa diamankan oleh penjaga gawang tangguh tipu Pana FC. Kembali terjadi tendangan penjuru untuk Al-Fatih. Oki Prasetyo di sana. Sudah dilakukan. Berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi kemelutan dari pertahanan tipu Pana FC. Sapu bersih saja oleh Kim Yong tadi. Saudara Ardi sudah dilakukan Yuda yang ketujuh. Masih saudara Yuda umpan jauh ke depan. Tidak terarah tadi saudara Yuda dihenti saja oleh Ardi. Kembali Ali Merah. Panjaya di sana umpan jauh ke depan. Disapu bersih oleh Sarif. Tidak terarah tadi kembali Rajan. Masih Rajan. Al-Fatih FC menguasai bola. Tidak cermat tadi kontrol bola saudara Andika. Mencoba melakukan serangan balik. Tim Pana FC Ijam di sana. Masih Ijam mencari-cari kawan Ijam. Ijam terlalu lama tadi saudara Ijam. Tidak mampu melewati saudara Andika. Kembali Fadel. Fadel bersama dengan Bojus di sana. Andika maksudnya masih Andika. Andika melewati. Luar biasa. Skill individu dari Andika. Kembali Andika mencari-cari kawan. Masih Andika. Andika. Terlalu lama saudara Andika. Kembali tipu Pana FC menguasai bola. Firman di sini masih Firman. Luar biasa saudara Firman. Mencari-cari kawan saudara Firman. Bersama dengan Ijam. Arte membentur tadi saudara Kim Yon. Luar biasa sama-sama mengeluarkan aksi pendekar. Kim Yon. Kim Yon. Luar biasa Kim Yon. Fadel kurang cermat mengontrol bola dari saudara Fadel tadi. Kembali terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Sana ada Yuda. Alas tadi saudara Yuda. Kim Yon. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Saudara Ijam. Pelanggaran rupa-rupanya. Badar. Tidak terarah tadi rupa-rupanya. Kembali berbahaya Andika. Ali Merah. Masih terjadi kemelutan dalam pertahanan tipu Pana FC. Fadel. Masih Fadel. Mencari-cari kawan. Bersama dengan Rano. Kembali Fadel. Luar biasa. Berbahaya saudara-saudara. Terjadi kemelutan dalam pertahanan tipu Pana FC. Kembali Andika. Tidak mampu melewati Paolo Maldini tadi. Kembali berbahaya saudara-saudara. Ijam di sana. Masih Ijam. Umpan jauh Irfan yang dituju. Di ending saja. Firman. Luar biasa penjaga gawang ini. Ya, Marco Materazzi. Tendangan keras dari Marco Materazzi. Pemain yang tinggi jangkungnya sengaja dihadirkan dari Italia ini. Marco Materazzi rupa-rupanya. Kembali terjadi tendangan gawang. Sudah dilakukan Ali Merah di sana. Masih Ali Merah kerjasama dengan Vanjaya. Vanjaya kembali kolaborasi yang sempurna dengan Andika. Luar biasa Andika apa yang sudah dilakukan. Jauh ke depan. Berbahaya. Tidak terarah tadi kembali tipu Pana FC. Firman berbahaya. Ijam yang dituju. Masih Ijam. Ijam. Masih Ijam. Ijam. Nisko Rikasi rupa-rupanya. Kembali anak Al-Fatih mencoba melakukan skema serangan dari Kim Yon. Kim Yon bersama dengan Oki Prasetyo. Marco Materazzi. Kim Yon. Tidak terarah tadi saudara Kim Yon. Ini di sana. Sudah dilakukan apa yang terjadi. Kulit panjang dari Gasic yang memimpin pertandingan pada partai pertama ini. Pertanda kick off di babak yang kedua telah usai. Dan harus berakhir dengan drama adu penalti. Ya langsung kedua kapten. Langsung kedua kapten menghadap Basit. Saudara Ardi. Masuk.
Pemenang kedua dari tim Bukana FC, saudara Raiterin dan nomor 0 Firman Syah. Skor sementara masih imbang, satu sama. Ya, bola berlari dah. Masuk. Penendang ketiga dari tim Bukana, saudara Irfan, nomor punggung 77. Saudara Kim Yanggung, nomor punggung 6. Ya, skor masih imbang, 3 sama. Penendang kelima dari tim Bukana FC, saudara Izam, apabila masuk maka ditambah masing-masing penendang. Apabila tidak masuk maka kemenangan berada di pihak Al-Fatih FC. Maka tambah siap-siap satu penendang. Ya, tambah lagi. Dari Al-Fatih FC, ya, nomor punggung 21, nampaknya saudara Rajin.
Terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan Al-Fatih yang